Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'di. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, karena dengan rahmat dan inayahnya, kita semua bisa mengikuti kan web online dengan tema peran orang tua terhadap pendidikan anak di era pandemi. Tak lupa, sholat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiatnya, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, ya rabbal alamin. Teman-teman webinar online sekalian, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Agroba. Selanjutnya yaitu penyampaian materi webinar online dengan tema peran orang tua terhadap pendidikan anak di era pandemi. Yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Acara selanjutnya itu pembacaan doa dan penutup. Teman-teman webinar sekalian, untuk mengefektifkan waktu mari kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya saya akan membacakan panduan teknis dan tata tertib webinar. Yang pertama, pastikan perangkat laptop, komputer, dan handphone Anda terhubung dengan internet. Dan asyikkan adalah kemudian atur mikrofon saat webinar berlangsung. Kemudian untuk daftar hadir akan kami kirim melalui link webinar di akhir webinar. Kemudian peserta dapat bertanya kepada narasumber saat sesi tanya-jawab melalui kotak chatbook Zoom. Dan yang terakhir, sertifikat akan kami kirim H+2 setelah pelaksanaan webinar berlangsung. Teman-teman webinar online sekalian, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Rifki Mu'aziz. Kepada saudara Rifki Mu'aziz, saya persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة ارجعين أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون الذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغفران
تغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول مولين أولئك الذين حق عليهم القول في من قبل من قبلهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذابا هون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada saudara Rifki yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Maras Al-Ghuraba. Institut Agama Islam Al-Ghuraba, cahaya di tengah kegelapan. Institut Agama Islam Al-Ghuraba, menerangi setiap kehidupan. Menumpas kebodohan yang merusak masa depan.
mulia. Tingkatkan iman, tingkatkan ilmu, menjadi insan terbaik. Ayo bangun jiwa, ayo bangun raga, menuju masa depan gembira. Institut Agama Islam Al-Qurama, cahaya di tengah kegelapan. Institut Agama Islam Al-Qurama, menerangi setiap kehidupan. Menumpas kebodohan yang merusak masa depan. Menggapai cita-cita manusia mulia. Tingkatkan iman, tingkatkan ilmu, menjadi insan terbaik. Ayo bangun jiwa, ayo bangun raga, menuju masa depan gemilang. Institut Al-Qurama, pendidikan anak di era pandemi. Dengan narasumber ada Kak Anissa Chairani selaku psikolog, kemudian ada Kak Niki Astria selaku public figure yang akan dipandu oleh moderator kita yang kece badai. Ada Kak Lailatul Fathiyah. Untuk itu teman-teman jangan lupa siapkan pertanyaan karena di akhir webinar akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu mari kita langsung saja ikuti webinar online ini. Saya Syekh Muhammad Jabir, mengajak semuanya untuk terus mempelajari ilmu, meningkatkan keilmuannya, ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat, khususnya anak muda Indonesia. Institut Agama Islam Al-Qurama, menerangi setiap kehidupan. Untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, khususnya di Institut Al-Qurama, salah satu institut perguruan tinggi yang luar biasa adalah Institut Al-Ghuraba. Saya mengajak semuanya untuk bergabung daftar di Institut Al-Ghuraba. InsyaAllah mahasiswa mahasiswi Al-Ghuraba menjadi bermanfaat bagi umat dan bangsa Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta webinar hari ini. Yang kami hormati Bapak Rektor Al-Ghuraba, Bapak Iwan Kurniawan. Yang kami hormati para wakil rektor, para dosen dan juga para staf Al-Ghuraba. Perkenalkan, saya Lailatul Fathiyah, saya moderator pada siang hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama meskipun via virtual dan untuk membahas salah satu isu yang masih kita alami bersama, yaitu kondisi dan dampak-dampaknya pada saat ini, tepatnya di masa pandemi. Salah satu sektor yang paling berdampak adalah sektor pendidikan. Nah, kita ingin membahas gimana sih sejauh ini peran orang tua terhadap anak selama di masa pandemi tersebut. Bapak Ibu telah hadir di tengah-tengah kita sekalian, meskipun via virtual. Ada yang pertama psikolog, Mbak Anissa Khairani. Assalamualaikum Mbak Anissa, sudah bergabung? Yes. Assalamualaikum. Oke,
Sehat ya, Mbak Nisa? Oke. Mbak Nisa ini adalah seorang psikolog di beberapa lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan juga psikolog di Alo Dokter, psikolog di Treehouse Learning Center dan juga seorang akademisi di salah satu kampus di Jakarta. Begitu ya Mbak Nisa. Kemudian yang kedua, sudah bergabung juga, ini ada yang lebih kece nih, mungkin yang teman-teman tunggu-tunggu juga, yaitu ada Teh Niki Astria. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam, sehat ya. Teteh sayanya. Alhamdulillah berkah hatur nuhun. Alhamdulillah Teteh hatur nuhun waktunya sudah bersedia sharing bersama kita. Nah, mungkin untuk teman-teman yang lahir atau remajanya di era 80-90-an sudah tidak asing lagi sama Teh Niki ini. Teh Niki ini disebut dengan seorang lady rocker gitu. Nah, Teh Niki juga akan jadul. Siap orang sharing jadul. Untuk perannya sebagai orang tua, gimana cara mendukung para anaknya selama menghadapi pendidikan di masa pandemi, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih sebelumnya kepada kedua narasumber. Langsung saja saya mau tanya ke Teh Niki dulu nih. Teh Niki, selama kurang lebih kita sudah 1 tahun ya mengalami masa pandemi ini. Nah, mau 2 tahun mungkin ya. Masa pandemi dan anak-anak melakukan PJJ ini, menurut Teh Niki ada nggak sih perubahan-perubahan yang Teh Niki lihat kepada anak selama ini gitu? Iyalah, karena kan lifestyle jadi berubah ya. Nah, kebetulan anak-anak saya terutama yang masih tinggal sama kami ya, kalau yang 2 kan sudah bekerja. Yang 1 di Bandung, yang 1 yang lokasinya dekat di tempat pekerjaannya. Nah, menjadi fokus buat kami adalah yang masih kuliah dan yang masih SMP. Jadi tentu saja ada perubahan, tetapi memang ada untungnya karena anak-anak kami ini memang memang agak introvert seperti saya dan papanya ya. Jadi memang tidak terlalu mengganggu atau rewel ya, atau misalnya ya ada kadang-kadang mungkin udah terlalu bosan ya pengen keluar gitu, karena sekolah juga kan secara online gitu kan. Tetapi ya tidak merepotkan lah gitu. Alhamdulillah nurut gitu. Gitu aja. Paling nggak gitu aja, kalau keluar harus lebih hati-hati hari-hari ya, jangan sampai berinteraksi dulu atau keluar. Tapi memang di luar itu mereka memang di rumah terus gitu. Oke. Selama ini masih di dalam kendali Teh Niki lah ya, meskipun ada satu sisi mereka bosan gitu, satu sisi mereka butuh hiburan, tapi masih bisa dikendalikan, kurang lebih seperti itu ya Teteh. Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Mbak Nisa, dari penjelasan Teh Niki, kira-kira kondisi psikologis anak seperti ini wajar atau tidak sih Mbak? Oke, kita pahami ya bahwa memang pembelajaran jarak jauh ini ya, pembelajaran e-learning ini tuh sangat membuat anak-anak tuh juga harus, mungkin ada beberapa yang merasa senang ya, senang-senang aja gitu, karena saya juga tanya-tanya nih ke tetangga-tetangga juga ya kan, keponakan-ponakan juga, karena anak saya juga masih umurnya balita gitu, jadi saya tanya-tanya ke orang-orang sekitar bahwa memang beberapa ada yang merasa oh nggak apa-apa aja, tapi ternyata banyak juga nih yang merasa kok nggak enak ya, maksudnya sudah mulai jenuh bosan ya gitu. Mungkin kalau 1-2 minggu awal mereka masih senang-senang aja, tapi selanjutnya kok jadi bosan gitu. Dan ini memang wajar anak-anak rasakan gitu, karena kita pahami bahwa dulu waktu sekolah langsung tentu anak-anak tuh lebih tertata ya, mereka lebih merasakan dinamikanya. Ayo cepat-cepat masuk sekolah gitu, sarapan, terus akhirnya bisa ketemu teman-teman bareng gitu kan di sekolah. Kok tapi sekarang dengan segala keterbatasannya mungkin ya mainnya sama itu aja di rumah gitu kan. Mungkin teman-teman dekatnya lebih baik yang di sekolah gitu. Terus dengan pola pengajaran yang monoton gitu kan, bahkan beberapa klien saya tuh juga mengatakan bahwa saya tuh ngerasa bosan jenuh banget nih Kak, soalnya
cuma dikasih tugas aja, tapi kok gurunya nggak memberikan penjelasan gitu. Dan di rumah juga memang kurang didukung oleh orang tua gitu. Jadi memang banyak banget nih perubahan-perubahan dan dinamika yang mereka alami. Dan memang anak-anak dalam kondisi ini butuh banget nih dukungan dari orang tua nih untuk beradaptasi pada perubahan-perubahan tersebut. Oke. Butuh banget nih dukungan dari orang tua atas perubahan-perubahan itu. Nah, boleh sharing Teteh, Teh Niki mungkin selama 1 tahun ini kurang lebih dukungan seperti apa yang Teh Niki berikan kepada anak-anak Teh Niki selama mereka menjalankan PJJ seperti itu, Teteh? Gini, terutama untuk anak yang SMP ya, kalau yang sudah kuliah, biasanya kan kita lebih banyak ke diskusi kalau ada apa-apa atau mereka salah satu misalnya ada kelalaian atau mereka bertanya, kita lebih banyak diskusi. Tapi kalau anak saya yang SMP ini masih diberlakukan hukuman gitu loh. Jadi tentu saja seperti yang dikatakan tadi bahwa ada enaknya senang gitu ya, maksudnya dia nggak sekolah, belajar tidak dikontrol. Tapi kebetulan anak saya ini harusnya sekolah boarding. Jadi kalau boleh saya sebutkan di Insan Cendikia Madani gitu, yang harusnya boarding gitu. Jadi dia ada senangnya juga, jadi nggak jadi nggak boarding ya. Hukumannya tetapi kebetulan kayak apa, Teteh, bentuknya? Kenapa? Hukumannya misalnya tidak boleh main handphone misalnya selama gini. 2 hari gitu, atau ada hukuman Betul. Hukuman lain? Jadi sekolahnya itu di sisi lain kan anak usia ini tuh pengen udah dianggap orang gede, pengen Betul. Ada privacy, sudah pengen seperti itu. Nah, saya juga tidak bisa mengekang. Jadi kami orang tua tuh memberikan kepercayaan kepada dia untuk lagi belajar tuh dikunci pintunya misalnya, atau nggak boleh masuk semasa dia belajar. Kami memberikan kepercayaan itu. Tapi untungnya guru-guru di sekolah gitu, karena ini jadi tidak boarding ya, jadi komunikasinya tuh terus-menerus. Guru tuh kalau ada apa-apa pasti menyampaikan langsung kepada orang tua bahwa ternyata kameranya dimatiin gitu kan, yang gitu-gitulah. Ternyata dia akhirnya nilainya drop. 1 tahun kemarin tuh ya sempet lah, terlalu enak mungkin ya. Jadi privacy seperti di, mungkin tanpa dia sadari untuk usia-usianya mungkin dimanfaatkan. Ya akhirnya dihukum, diambil handphonenya. Diambil handphone. Karena kan kalau 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 sekolah online itu kan pakai laptop ya, pakai komputer. Jadi handphonenya itu kan, aduh, udah kayak nyawanya itu gitu loh. Jadi kami ambil, tidak boleh lagi pakai handphone gitu loh. Terus kalau misalnya ada WhatsApp, komunikasi dengan gurunya itu WhatsAppnya dipindahin ke laptop atau komputer gitu loh. Dan kami bilang sama dia bahwa kami memberikan kepercayaan bahwa kalau handphone ini membuat kamu menjadi lebih rajin ibadahnya, lebih menjadi penyemangat gitu, boleh kita lepaskan, kita kasih kepercayaan. Tapi kalau enggak, berarti dia enggak bisa menyalahgunakan kepercayaan kami beri gitu loh. Jadi ya seperti itu hukumannya gitu loh, kalau lalai ya dalam arti. Terus okay. Olahraga juga gitu, kalau olahraga sih aduh ini kan males banget ya untuk jemur gitu loh. Jadi ya setiap seminggu sekali lumayan deh diajak jalan gitu, keluar gitu, untuk jalan kaki gitu pagi-pagi. Itu aja hukumannya sih ke handphone kalau lalai gitu. Mbak Nisa, tadi kan Teh Niki menjelaskan bahwa selama ini Teh Niki memberlakukan dalam tanda kutip hukuman untuk anak-anaknya saat mereka melanggar, gitu ya. Nah, kira-kira resiko-resiko apa sih yang muncul jika orang tua yang lain ini tidak mensupport penuh? Misalnya, saat Teh Niki melihat, oh anak saya ada yang kurang beres nih, Teh Niki melakukan sesuatu, memberikan punishment. Tapi ada orang tua yang, ya udah dia terserah lu aja, misalkan gitu. Nah, resiko-resiko yang muncul tuh kira-kira seperti apa, Mbak, dari segi psikologisnya? Oke, siap. Di sini makanya tadi sebenarnya Teh Niki juga sudah sedikit menjelaskan ya, kadang-kadang memang orang tua tuh nggak bisa sepenuhnya atau awalnya mungkin kita pasti bisa memberikan ya kebebasan pada anak, apalagi di usia-usia remaja itu kan nggak suka banget untuk dikekang gitu ya, maunya berasa saya tuh udah gede loh, mungkin mama nggak ngerti ini apa yang aku mau gitu ya, apa namanya istilahnya, nggak ngerti lah apa yang aku dan teman-teman inginkan gitu. Nah, maka di sini penting banget yang namanya juga orang tua punya keterbukaan komunikasi di sini, ajarkan untuk sama-sama membuat apa ya keputusan-keputusan gitu. Sebenarnya di sini bisa apa
tekniknya dan yang lain-lain juga bisa ajak nih anaknya juga untuk buat misalnya, oke okay, kalau seandainya memang harus emang mau handphone, apa yang harus dilakukan dulu, apa yang harus diselesaikan dulu, mungkin setelah itu baru boleh gunakan. Tapi kalau memang tidak, ya tidak bisa, anak harus tahu juga konsekuensi. Jadi anak diajarkan konsekuensi atas apa yang dia kerjakan, dan ini sebenarnya juga bisa dilakukan ya, sudah bisa diberlakukan sejak anak itu SD gitu, SD, SMP, apalagi SMA ya, agar mereka tuh juga bisa belajar bertanggung jawab atas apa yang mereka juga buat bersama dengan orang tua gitu, konsekuensi-konsekuensinya itu. Nah, kemudian apa sih dampak lainnya ya yang terjadi jika memang kadang orang tua kan nggak semuanya bisa WFH ya, tapi ada juga yang mungkin nyambi sama kerja gitu ya. Akhirnya anak tuh atau mungkin kurang ada komunikasi dengan anak gitu. Akhirnya anak tuh banyak juga nih yang akhirnya nggak siap untuk belajar. Ya benar nih, beberapa mungkin ada yang curi-curi ya, itunya dimatiin videonya gitu. Atau mungkin mereka juga akhirnya kalau dulu di sekolah langsung mereka guru bisa langsung nih nanya untuk evaluasi apakah anak ini paham atau enggak gitu. Nah, di sini banyak nih mereka yang akhirnya kuliah atau sekolah sekenanya aja, jadi nggak siap, nggak tahu deh materinya itu apa gitu, materi yang akan belajar itu apa, yang kemarin itu seperti apa gitu, nggak ada review kembali. Apalagi beberapa klien saya juga mengatakan bahwa ya gimana, soalnya gurunya aja cuma apa namanya, cuma ngasih tugas aja, tapi banyak juga kok guru-guru yang membuat apa ya, memberikan review-review kembali agar anak-anak muridnya juga paham gitu. Makanya di sini penting banget namanya komunikasi antara orang tua, anak, dan pihak sekolah dan guru-gurunya. Nah, itu kan juga kalau teknik itu sudah melakukan ya hal itu ya, benar-benar ada komunikasi banget nih antara orang tua dan pihak sekolah dan atau pihak guru. Ini pun berlaku juga untuk para mahasiswa, bahwa di kampus-kampus itu kan biasanya ada dosen-dosen pembimbingnya. Nah, penting banget untuk para orang tua juga memahami, paham nih, dan atau kenal juga nih dosen-dosen pembimbingnya siapa. Jadi tahu juga kemajuan anaknya, terus ya bisa saling komunikasi lah antara orang tua dan pembimbing gitu sih. Oke, Teh Niki, tadi Mbak Anissa menyinggung bahwa saat orang tua memiliki kesibukan lain, salah satu kunci dari keberhasilan atau kendali kita sebagai orang tua adalah tetap menjaga komunikasi. Nah, di tengah-tengah kesibukan teknik yang begitu padat gitu ya, mungkin selevel Pak Presiden padatnya ya, gimana cara teknik memastikan kalau oh anak saya aman nih proses belajarnya, oh anak saya bahagia menjalankan PJJ ini. Gimana cara teknik untuk memastikan itu, Teteh? Aduh, ini susah-susah gampang ya. Saya juga bukan ibu yang sempurna gitu kan, apalagi menghadapi anak-anak yang lagi mencari jati diri lah usia-usianya ya. Iya, jadi saya ini kan memang dibatasi oleh suami saya dengan aktivitas, jadi tidak padat sebetulnya, sangat longgar gitu kan. Sudah longgar aja saya kadang-kadang suka apa ya namanya, kadang-kadang sayanya lalai gitu kan, maksudnya sampai anak saya ketahuan tidak, jadi saya untungnya banyak berkomunikasi sama gurunya gitu. Jadi apa namanya, karena saya nggak ada kerjaan ya, maksudnya ada bagusnya gitu, hikmahnya ada juga gitu, ketika saya memang dibatasi ke segala kegiatan saya 100% hanya di rumah, ngurus keluarga, olahraga paling, jadi selebihnya saya memantau anak bungsu saya gitu loh. Jadi ya ditarik ulur itu tadi gitu loh. Jadi tidak bisa terlalu dipaksa, tidak bisa juga ditarik ulur aja gitu loh. Jadi kadang-kadang saya buka pelan-pelan dia marah gitu kan. Tetapi ketika dia pernah ya dihukum itu handphone, karena handphone tuh sepertinya nyawanya, kasarnya begitu ya, anak-anak sekarang tuh.
Iya, jadi ini apa nih yang paling supaya dia berpikir gitu. Jadi diambil aja handphonenya. Jadi pemantauan saya cuman itu aja sih. Nanti pasti habis sekolah, kamu ngapain tadi? Ditanya lagi gitu. Tapi sambil kita tetap memberikan ruang sama dia yang dia mau itu, yaitu privacy, tetapi komunikasi, kamu tadi ngapain? Apa ini ngapain? Sambil terus komunikasi dengan guru-guru secara japri ya gitu. Jadi ya begitu aja gitu loh. Maksudnya yang saya lakukan hari-hari itu. Oke, oke Teteh. Sebelum saya lanjutkan nih, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi sebelum saya buka termin ini, saya mau cek-cek ombak dulu nih peserta, gimana? Seru ya? Masih memantau dari kejauhan? Masih memantau ya? Masih memantau, oke. Tadi tekniknya menjelaskan bahwa cara memastikannya itu salah satunya dengan tetap menjaga komunikasi, dan juga mengontrol anak, apakah anak saya aman atau sudah mulai agak goyah nih gitu. Nah tapi Mbak Anissa, kira-kira kalau tekniki insya Allah lah ya, sarana-sarana di rumah sudah memadai dalam tanda artian semuanya terkendali, kemudian akses internet aman. Nah kira-kira kalau ada kondisi keluarga yang sarana rumahnya kurang mendukung, kira-kira dampak psikologis kepada anak seperti apa? Dan kemudian antisipasinya seperti apa, Mbak Nisa? Oke, di sini tentu anak tuh jadi beberapa, memang tidak semua ya, tidak semua punya kesempatan untuk mendapat sarana yang baik juga gitu. Nah, ini makanya tadi penting banget yang namanya adanya komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah, dan orang tua dan anak dulu deh. Anak menyampaikan juga ke orang tua, dan orang tua juga harus bertanya, apa yang menjadi kesulitan anak nih saat belajar gitu ya, agar orang tua juga punya bahan untuk bisa dikomunikasikan dengan guru gitu. Nah, mungkin nantinya bisa komunikasikan dengan guru untuk lebih menyederhanakan cara-cara atau sistem pembelajarannya. Oke, mungkin ada juga, oh kayaknya masih susah gitu. Nah, yang kedua caranya mungkin bisa mengadakan kelompok-kelompok kecil nih gitu. Dan guru pun sebenarnya juga harusnya punya tanggung jawab untuk memantau ya, memantau apakah memang siswa-siswanya tuh hadir gitu, hadir dalam pembelajarannya, itu penting banget. Jadi kemudian juga yaitu buat kelompok-kelompok kecil, mungkin kalau di daerah-daerah juga sudah mulai diterapkan ya, ada kelompok-kelompok kecil yang memang tapi tetap juga ya menggunakan prokes ya, apalagi di tengah pandemi ini gitu ya. Itu tetap prokes, dan yaitu penting banget guru-guru juga memastikan bahwa murid-muridnya tersampaikan apa yang mereka atau materi-materi yang mereka ajarkan gitu. Nah, karena apa dampaknya nantinya? Karena kan kalau nanti anak tuh sudah mulai jenuh ya, kok kayak gini-gini aja gitu. Beberapa klien saya merasa kayaknya mendingan gak usah sekolah deh gitu. Apalagi minim nih, minim fasilitas, mending kerja aja gitu. Nah, di sini juga peran orang tua juga harusnya memberikan dukungan bahwa memang pendidikan itu sangat penting bagi mereka dan masa depannya. Dan di sini juga peran orang-orang sekitarnya, juga lingkungan juga sangat penting banget sih untuk mendukung benar-benar keluarga, orang tua, anak itu bisa terus sekolah gitu. Kalau di Jakarta mungkin sekolah udah ada program gratis ya. Betul. Apa namanya, pakai kartu pelajar gitu. Mungkin kalau di daerah-daerah tuh penting banget juga ya, nanti pihak-pihak sekolah tuh juga bekerja sama tuh sama dinas-dinas pendidikannya, bahwa memang nih di bawah-bawah gitu, atau memang dinas pendidikannya yang juga turun langsung mensurvei kesulitan-kesulitan apa sih gitu yang dialami. Cuma kalau kayaknya beberapa, kalau guru-guru sih mungkin sudah ada bantuan-bantuan ini ya, bantuan-bantuan sinyal-sinyal internet gitu. Sudah. Kalau nggak salah beberapa siswa juga ada, cuma memang itu penting banget antara sinergi juga nih nanti
anak menyampaikan ke orang tua menyampaikan sekolah, dan sekolah juga penting banget menyampaikan ke dinas-dinas terkait untuk memastikan terus keberlangsungan ya itu pendidikan itu. Oke, jadi poinnya adalah bahwa dukungan itu tidak hanya muncul dari lingkungan keluarga aja ya Mbak Nisa ya, tapi juga pihak sekolah gitu, kemudian lingkungan masyarakat itu juga sangat mendukung terhadap proses pendewasaan anak sehingga anak bisa mengendalikan kegiatan PJJ ini gitu ya. Oke, ke Tekniki. Tadi sudah dijelaskan bahwa dukungan itu bukan hanya dari orang tua, tapi terlebih lagi pada dukungan pihak sekolah. Nah, sejauh ini kontrol yang Tekniki lakukan dengan pihak sekolah atau kampus untuk memantau perkembangan atau proses PJJ anak-anak Tekniki ini seperti apa, Teteh? Apakah ada pertemuan intens tiap bulan via virtual, ataupun ada grup orang tua, grup via WA gitu ya, atau seperti apa, Teteh? Jadi kalau ada sih komunikasi antara guru dengan orang tua murid di per berapa bulan gitu kan, mengenai perkembangan anak-anak, karena ini kan yang harusnya boarding gitu menjadi kayak ya harus daring ya gitu loh. Nah, memang dari pihak sekolah pun memberikan akhirnya menjadi terus-terus komunikasi secara japri maupun grup. Jadi ada grup bersama orang tua murid lainnya. Ada juga yang pribadi gitu loh, langsung gitu, misalnya kayak jam segini belum, atau diingatkan jam segini harus ini, itu terus komunikasi itu hampir setiap hari gitu loh. Apalagi di apa namanya, di sekolah anak saya ini ada kelas asrama gitu. Asrama itu beda lagi sama sekolah, di mana setiap jam 3 atau setengah 4 pagi itu harus sudah bangun untuk melakukan tahajud. Tentu saja awalnya anak saya kelabakan gitu dengan program-program asrama. Tapi alhamdulillah gitu, lama-lama orang tuanya jadi ikut rutin gitu. Karena mau nggak mau kita bangun gitu, ikut bangun, ikut membangunkan gitu loh. Nah, jadi pihak-pihak sekolah ini yang ada asrama dan ada pihak sekolah yang terus-menerus komunikasi. Dan alhamdulillah gitu loh, saya senang banget dengan cara ya, berkomunikasi dengan orang tua yang dilakukan tuh terus-menerus gitu. Jadi tidak hanya satu hari atau di grup WA aja, tetapi kadang-kadang pribadi juga gitu kalau ada masalah. Dan saya juga bukan cerewet sih, tapi sering bertanya juga bagaimana kemarin misalnya setengah tahun lalu misalnya anak saya nutup kamera, sekarang bagaimana, apakah terus ditanya, anak saya ditanya, terus saya tanya juga ke gurunya. Sebab kalau enggak nanti saya yang ditegur suami saya. Betul. Karena kan saya, kalau suami saya kan harus kerja. Jadi saya ya yang harus memantau anak gitu loh. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah guru-gurunya memang, karena gini loh, bagaimanapun juga saya tetap lebih suka anak ini bertemu langsung dengan gurunya atau dengan murid-murid ya gitu loh. Karena itu kan belajar untuk berbaur ya, belajar untuk berkomunikasi dengan teman-teman dari berbagai kalangan gitu kan, atau dengan berbagai apa namanya, karakter gitu kan. Saya sih sangat pengennya begitu gitu loh. Bahkan di sekolah kami itu, di sekolah anak saya yang terakhir itu, akhirnya dijadikan dua option gitu. Ada karena ada orang tua yang masih khawatir, belum, walaupun pakai prokes, tapi yang namanya orang tua ya dalam begini, aduh nanti dulu deh, kayak saya ini belum bisa gitu sama papanya. Tapi ada juga yang walaupun pihak sekolah sudah prokesnya sangat ketat gitu, memberikan keyakinan kepada orang tua, tetapi kami dibebaskan untuk memilih gitu loh. Tapi alhamdulillah memang penting sekali dalam keadaan seperti ini, apalagi sekolah online, itu komunikasi dengan guru itu memang penting sekali gitu. Kalau saya sih ada grupnya khusus gitu, ada grup WA gitu, yang setiap hari ada perkembangan-perkembangan tuh kita lihat gitu. Oke. Ada grup khusus untuk terus memantau ataupun japri kadangkala ya Tekniki ya? Iya, betul. Oke. Mbak Anissa, menyambung Tekniki tadi, kalau Tekniki bilang saya lebih suka kalau tatap muka. Nah, kebetulan ada statement dari Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, yang mengatakan bahwa pelajaran tatap muka adalah yang terbaik dan tidak bisa diganti. Nah, tapi melihat kondisi saat ini bahwa anak saya sudah terlanjur di zona nyaman, ya, sudah di rumah, mungkin anaknya nyaman, tapi orang tua nggak nyaman, kan gitu. Nah, kira-kira kondisi psikologis ini, cara beradaptasinya supaya anak selalu siap dengan perubahan apapun seperti apa, Mbak Nisa? Oke,
di sini memang perlu dalam menyikapi ini, orang tua itu perlu tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga secara batin. Tidak hanya menyuruh-nyuruh, jangan jangan nggak pegang handphone, tapi anaknya lagi fokus belajar, orang tuanya malah lewat-lewat gitu main handphone gitu ya. Jadi kadang kan anak jadi ngedumel sendiri tuh, karena banyak juga tuh yang bilang, ah aku nggak boleh pegang handphone, tapi itu kayaknya mama sama kakak-kakakku malah main handphone gitu. Aku juga nggak punya, maksudnya aku cuma disuruh dipus-pus terus gitu. Nah, di sini perlu apa ya? Ya komunikasi terbuka itu dan berikan contoh pada anak. Kemudian tanyakan juga, kenali juga gaya belajar anak ya. Ya mungkin anak ada beberapa yang ya udah senang-senang aja online, tapi ada juga yang kayaknya jenuh banget nih online gitu. Dan apa ya, jika memang ada kesempatan untuk tetap menjalin interaksi dengan teman-temannya gitu ya, tetap ajarkan anak untuk interaksi dengan teman-temannya, walaupun mungkin sementara ini lewat virtual dulu ya, karena mungkin ada beberapa tempat kan masih zona merah. Itu bisa tuh, bisa dilakukan. Mungkin nanti ngerjain tugasnya pelan-pelan ya, ngerjain tugasnya kita pakai kerja kelompok gitu. Jadi anak sudah terbiasa juga nih untuk nggak cuma kerjain tugas sendiri, tapi bisa juga mulai bersosialisasi nih dengan ngerjain kelompok bareng-bareng, bagi-bagi tugas, punya tanggung jawab masing-masing. Nah, kemudian juga yaitu jika memang ada kesempatan untuk bisa mungkin kalau rumahnya, kalau beberapa di sini ya yang SD SD negeri itu ya, itu rumahnya nggak terlalu jauh-jauh, mungkin bisa mengadakan kegiatan bareng-bareng. Kalau seandainya sudah tidak PPKM ini ya, misalnya olahraga bareng seminggu sekali, biar setidaknya mereka juga ada kedekatan interaksi. Karena beberapa beberapa di sini mungkin sudah teratasi nih masalah sekolahnya, tapi akhirnya mereka jadi kebiasaan untuk jadi males interaksi nih sama teman-temannya gitu. Karena mereka beberapa kali saya juga bilang, kayak saya sudah nyaman deh untuk nggak bertatap muka langsung gitu, untuk bisa interaksi langsung sama teman-teman gitu. Ya udah, kayak cuma belajar, udah cuma lihat say hello aja terus di virtual, tapi habis itu kayaknya males aja gitu untuk temenan gitu. Nah, ini juga perlu digarisbawahi. Kemudian kalau beberapa, kalau untuk mahasiswa ini lebih gampang lagi ya, kan suka ada banyak kegiatan-kegiatan kampus, itu mulai bisa diaktifkan, tapi mungkin kalau sementara ini bisa by virtual dulu, minimal mereka tuh mengenal bisa komunikasi gini secara langsung nih, by virtual gitu, secara sadar kan. Kalau misalnya by online kadang-kadang ya nggak kenal juga, cuma kenal nama aja, soalnya kadang-kadang suka dimatiin gitu. Gitu, pokoknya yang terpenting tetap memfasilitasi anak dalam hal sosialnya, dalam hal pendidikannya, walaupun dengan di tengah keterbatasan. Itu dengan saling komunikasi itu. Oke, dengan antar pihak. Fasilitasi anak. Tadi juga Mbak Nisa dan juga Teh Niki ada statement bahwa berikan contoh saat anak diminta untuk bangun untuk tahajud, Teh Niki mencoba ikut gitu ya. Ikut ngalir seolah-olah memang ini suatu kewajiban dan bukan tugas dari sekolah, sehingga anak merasa ya nyaman dan tidak memberatkan gitu ya. Dari Teh Niki, ada nggak Teh tips and trick mendukung anak belajar supaya kalau istilah anak muda sekarang mah tetap menjaga kewarasan di masa pandemi ini, Teh? Ada tips and tricknya nggak? Ya, itu juga ada kaitannya dengan komunikasi sama guru ya, guru-gurunya. Jadi setiap weekend itu ada kegiatan yang dikasih tahu sama gurunya. Misalnya supaya tidak bosan ya, supaya ada aktivitas. Misalnya setiap hari Sabtu itu ada kegiatan asrama, ya tentunya dilakukan secara online. Misalnya memasak, menjahit, kayak gitu gitu loh. Jadi anak saya juga tidak terlalu, terus makanannya juga yang memang
misalnya ini kan ada generasi TikTok ya, generasi TikTok tuh apa yang viral, misalnya makanan apa, nah itu supaya anak-anak gak bosen gitu, jadi senang melakukan hal-hal yang misalnya makanan yang lagi hits apa gitu, terus apa namanya masak gitu bersama saya gitu kan, bersama dia motong-motong ini. Dan positifnya anak saya kadang-kadang suka bikin makan sendiri sih, walaupun bukan dalam bukan disuruh oleh gurunya gitu loh. Terus kemudian dia melakukan hal-hal yang misalnya anak saya kadang-kadang mama ayo main TikTok, aduh kadang-kadang saya udah ketuaan ya tapi kadang-kadang ya harus harus ya maksudnya kayak kayak gitulah gitulah maksudnya ya yang lain dong atau main game gitu ketika lagi tidak sekolah ya. Jadi ya memang harus melakukan yang menyenangkan juga gitu loh. Jadi jangan bikin anak juga di kamar terus gitu karena keasikan. Ya seperti tadi dibilang bahwa harus ada komunikasi dengan teman-temannya. Itu sih udah nggak disuruh ya. Dia saya dengar di akhir sekolah atau weekend dia kadang-kadang terdengarlah tawa-tawa keras yang pastinya dia berkomunikasi bersama teman-temannya gitu. Jadi itu aja sih. Jadi supaya tidak monoton. Karena kita aja udah, aduh ya saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Pokoknya ya, saya selalu sama papahnya tuh kalau dia lagi mengeluh, saya sama papahnya selalu bilang bersyukur, bersyukur gitu kan. Bahwa banyak yang lebih susah dari kamu, jadi ayo kita lakukan hal yang bikin kamu senang apa misalnya. Ya itu tadi, melakukan hal misalnya tiap hari Minggu jalan kaki keluar. Terus misalnya dia pengen apa namanya kepanasan, diamin aja lah, rewel sedikit. Oh kenapa sih jauh-jauh, ya biarin aja dibuat. Ya begitu, setiap akhirnya terbiasa gitu. Jadi tidak, jangan sampai di kamar terus gitu. Itu aja. Intinya ada kreativitas dan juga keterlibatan penuh dari orang tua, Teteh ya. Jadi anak ada ya, tugas masa kita terlibat sehingga anak terbiasa untuk melakukan ya semuanya sendiri gitu ya, Teh ya. Iya, betul. Oke. Gitu. Tapi ya tugas Mbak Nisa, masak tuh bukan ya? Bukan-bukan, ya tugas masaknya tuh bukan yang, kan awalnya dia nggak mau gitu, dia pengen mama aja yang masakin gitu. Saya nggak mau, saya kasih bahannya, saya siapin dia yang masak gitu. Jadi terpaksa tapi jadi terbiasa gitu ya, Teh? Iya. Oke, baik. Mbak Nisa menyambung Teh Niki, ada nggak sih tips and trick dari sisi psikologis anak gitu? Kira-kira untuk menjaga kewarasan anak ini, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, anak dan juga lingkungan sekolah, kira-kira apa Mbak Nisa? Oke, pertama ya memang penting banget yang namanya kreativitas orang tua yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak ya. Mungkin kalau yang udah SMP, SMP udah bisa mulai masak, tapi kalau anak mungkin anak SD ataupun ya apalagi masih anak kelas 1 ya, kita sebagai orang tua penting banget nih untuk bisa membuatkan kegiatan-kegiatan yang melatih atau menguatkan motoriknya gitu. Misalnya, ayo deh kita buat prakarya bareng-bareng gitu. Ya orang tua mau nggak mau harus belajar. Kalau mungkin dulu, ya udah dikasih deh, terserah guru, terserah guru. Sekarang nggak bisa gitu. Tapi kalau kita juga pahami bahwa ibu itu seperti sekolah ya, seperti madrasah ya memang gitu. Orang tua kan juga nggak ada sekolahnya. Jadi memang orang tua juga harus belajar, harus mulai cari-cari tahu juga nih apa ya kesukaan anak gitu yang bisa membangkitkan semangat anak nih untuk belajar. Kemudian jangan lupa berikan apresiasi juga sama anak. Jadi nggak cuma anak kalau nggak bisa dimarah-marahin ya, tapi juga berikan apresiasi juga nih buat anak kalau memang sudah tercapai apa yang hari ini kita planning, kita mau ngerjain apa nih, oh ternyata sudah selesai, oh pekerjaannya juga sudah selesai, nah kita beri apresiasi. Apresiasi itu nggak cuma barang, tapi juga pujian, ya kan, pelukan pada anak, mungkin sesekali juga orang tuanya bisa, yang pintar masak bisa buat makanan kesukaan anak, gitu. Nah, di sisi lain juga orang tua menjaga kewarasan anak, juga orang tua kan juga butuh dijaga kewarasannya ya. Karena sudah mengajar anaknya yang mungkin tadinya tidak terbiasa mengajar anaknya pelajaran, tapi mau nggak mau nih anaknya diajarin. Nah ini penting juga orang tua juga punya me time ya, makanya kadang-kadang bagus juga tuh untuk misalnya seminggu sekali ada olahraga bareng gitu kan. Minimal itu bisa mempererat komunikasi juga nih dengan kegiatan-kegiatan santai.
antara orang tua dan anak. Kemudian jangan lupa jika memang ada di rumah ada mungkin ada kakaknya, itu bisa dilibatkan nih peran saudara, karena kadang mungkin anak itu atau adiknya nih bilang, ah mama mungkin nggak ngerti, tapi karena melihat kakaknya ya kan, mungkin yang nggak terlalu jauh usia sama dia, apalagi mungkin adiknya ini juga dekat sama kakaknya, itu peran kakak, peran saudara itu bisa kita libatkan banget. Itu sih. Jadi menyeluruh ya, bukan hanya berpaku pada orang tua saja, tapi kalau ada saudara, ya entah itu adik atau kakaknya dalam bentuk apresiasi atau membantu gitu ya Mbak Nisa ya. Oke, sebelum ke yang lain, pembahasan yang lain, ini ada giveaway untuk peserta yang dipilih secara acak, ada 3 magico. Jadi silakan jika ada pertanyaan, karena waktu yang juga terbatas, ada pertanyaan atau tidak ya dari peserta? Oke, sudah ada di chat, saya bacakan ya. Sekedap teteh, Mbak Nisa sebentar ya. Oke, saya bacakan. Ini untuk Mbak Nisa. Mbak Nisa dari Iza. Menurut Mbak Anisa, efektif atau tidak jika anak diberikan waktu untuk mengerjakan tugas dari sekolah? Bagaimana jika ada satu ibu yang harus mengajari 3 anak dalam satu waktu dan guru memberikan batas waktu, sedangkan tiap anak mendapat masing-masing 3 tugas? Gimana Mbak Anisa? Silakan tanggapannya. Oke. Nah, di sini makanya penting banget yang namanya orang tua komunikasi sama guru dengan keterbatasan-keterbatasan di rumah. Mungkin kalau misalnya waktunya memang sangat mepet gitu ya, itu bisa komunikasi nih dengan kondisi nggak bisa nih kayaknya mengejar semuanya gitu. Nah, di sini juga penting banget komunikasi antara 3 anak itu untuk bisa saling mendukung nih. Oh, sebentar ya, mama ngajarin ini sebentar, nanti kamu ngajarin ini, kerjain ini dulu, coba. Nanti mama pindah lagi ke sini, nanti mama pindah lagi ke sini. Itu penting banget. Nah, ini makanya penting banget juga setelah orang tua, apalagi yang misalnya ya di sekolah ini atau di kelasnya ini orang tua yang punya masalah, nggak cuma punya masalah seperti ini nggak cuma satu orang tua gitu. Jadi mungkin bisa lebih disederhanakan lagi, mungkin tugas waktunya bisa agak diperpanjang untuk pengumpulannya, atau tugas-tugasnya lebih disederhanakan lagi gitu. Makanya penting banget untuk orang tua juga menyampaikan ke pihak sekolah agar ada evaluasi-evaluasi terkait sistem pembelajarannya. Oke, ada evaluasi-evaluasi. Kalau dari teknik, pengalaman teknik ini, misalnya teteh anak pertama kuliah gitu ya, kemudian yang lainnya SMA. Tekniki dimintain tolong oleh anak untuk mengerjakan 3 tugas bersamaan dalam satu waktu. Maaf, kecil banget suaranya, boleh digedein. Kecil banget suaranya. Halo, Cek? Ya. Jelas, Teteh, ya. Ya. Menurut Tekniki, pertanyaan yang sama, kalau tadi kan dari segi psikolog, kalau ini dari pengalaman Tekniki saat anak diberikan tugas, 3 tugas dalam satu waktu, ini kebetulan anaknya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, Tekniki dimintain tolong, kira-kira efektif atau tidak, Teteh, menurut Tekniki? Kebetulan kan anak yang 2 mah udah kerja ya, gitu. Jadi udah tugas sama. Kemudian yang 1 udah kuliah gitu loh, yang laki-laki. Teteh, kebetulan punten, teh, suaranya hilang. Sekarang kedengeran? Sekarang? Halo? Oke. Okay. Kedengeran nggak? Iya, sudah ada, Teh. Oke. Okay. Nah, saya belum pernah mengalami yang seperti... Oh, salut kalau ada ibu-ibu yang bisa ngajar sampai 3 anak begitu kan. Ya. Udah nggak kebayang, kayak saya satu aja udah repot. Jadi kebetulan... anak laki-laki saya tuh yang kuliah memang udah mandiri, jadi udah bisa sendirilah, udah nggak pernah nanya-nanya lagi sama untuk urusan minta tolong ini itu. Jadi lebih ke yang kecil sih, yang bungsu gitu, karena yang 2 kan mah udah kerja ya gitu loh. Jadi kalau nanya pelajaran kayaknya banyak kepapahnya sih gitu loh. Tetapi biasanya lebih ke yang kalau nanya
lebih ke saya lebih banyak mengingatkan soal pelajaran, udah apa belum tugasnya, ini apa belum, gurunya lebih banyak komunikasi sama gurunya sih gitu. Gitu. Oke. Kebetulan belum ada pengalaman ya Teh, tapi kalau membayangkan pun kayaknya berat gitu ya kalau kata orang Sunda Pak, ya. Saya mah salut, saya salut sekali kepada liur ibu gitu, yang punya udah liur tiga duluan anak, gitu dua anak ya. yang harus ngajarin. Karena satu aja ini saya, aduh ya Allah, gitu. Tapi ya menurut saya sih cuma itu aja gitu. Komunikasinya tuh ya itu tadi, guru dan siapa namanya, anaknya sendiri gitu. Oke. Okay. Pertanyaan kedua dari Arum, izin bertanya, saya yakin support keluarga selama anak melakukan daring sangat besar. Namun basic setiap orang tua itu berbeda. Nah, bagaimana dengan orang tua yang tidak memiliki basic mengajarkan anak selama anak memiliki tugas sehingga tugas yang dimiliki anak menjadi tugas orang tua? Apa jalan terbaik untuk orang tua yang tidak memiliki basic mengajar atau materi tersebut? Silakan, Mbak Anissa. Oke. Di sini maka penting juga orang tua memang kalau merasa, oke, okay, saya nggak bisa deh gitu. Mungkin semua orang tua juga awalnya merasa saya kayak tidak mampu untuk mengajarkan anak-anak ya. Tapi di sini memang tugas orang tua juga perlu belajar juga. Di sini juga nggak penting banget juga antar orang tua juga bisa nih saling diskusi, gimana sih ya Bu selama ini ngajarin anaknya gitu. Jadi ada proses interaksi atau pertukaran informasi nih di sini juga antar orang tua agar ya sama-sama mendapat info gitu. Karena kadang-kadang kan anak-anak tuh juga suka saling komunikasi ya, mamaku tuh ngajarinnya kayak gini loh, mamaku tuh ngajarinnya gini loh. Jadi supaya apa ya, ada pembelajaran juga di orang tua di situ. Kemudian setelah mungkin sebelum pembelajaran ataupun setelah pembelajaran, orang tua juga bisa cari-cari informasi nih, materi-materi dibaca lagi lalu disampaikan ke anaknya agar ya anaknya juga bisa apa ya, bisa mendapatkan apa ya, orang tua juga bisa mengajarkan materi ke anaknya juga gitu. Dan mungkin bisa juga komunikasi sama gurunya, Bu, saya ini agak kurang paham nih yang di bagian ini maksudnya seperti apa nih Bu gitu ya. Nggak apa-apa, orang tua tuh penting banget juga untuk bisa nanya, untuk punya fasilitas bertanya juga nih ke gurunya bahwa saya kayak kurang paham nih sama ini, Bu bisa jelasin dulu nggak saya, agar saya juga bisa menjelaskan ke anaknya seperti itu. Oke, kalau teknik ini saat mendampingi anak, kemudian ada yang Teteh kurang paham, misalnya matematika nih saya kurang paham, kira-kira tekniki strateginya seperti apa Teteh selama ini? Wah, saya mah ya, kalau apalagi untuk urusan matematik ya, waduh, saya langsung serahkan kepada ayahnya aja. Apalagi pengantarnya itu kan bahasa Inggris. Udah bahasa Inggris, matematik pula, aduh maaf deh, kayaknya Maya sudah cukup. Jadi saya langsung serahkan ke ahlinya aja, jadi biasanya sama papahnya sih gitu loh. Ya kalau saya juga ngajarin sama anak saya, untuk anak saya ini kadang-kadang suka, padahal gurunya itu sangat membuka untuk apa ya, bertanya gitu. Bertanya aja langsung gitu loh, maksudnya bertanya langsung japri, itu dipersilahkan gitu lah, alhamdulillahnya. Cuman kadang-kadang anak ini entah kenapa kayaknya lebih seneng nanya ke orang tua atau ke temennya gitu. Padahal saya sih lebih suka, gurunya sih lebih suka kalau anak ini langsung bertanya kepada gurunya secara japri maupun di grup begitu. Jadi kalau soal begitu sih, kalau soal apalagi matematik, aduh ampun deh, saya mah udah deh ngurus rumah aja sama ini, negor-negor anak itu keahlian saya. Matematika versi Indonesia aja masih agak bingung ya Teteh, apalagi bahasa Inggris itu ya. Iya, aduh, yang udah mah tapi matematik udah gitu pakai bahasa punya Inggris. Partner yang bisa diajak diskusi yaitu suami, sehingga sejauh ini ya masih bisa dikatakan aman lah ya Teteh ya. Alhamdulillah, karena yang hubungan antara ibu dan anak menurut saya penting juga ya gitu loh. Betul. Karena banyak sekali di masa pandemi ini, mungkin secara psikis mengganggu juga hubungan antara ayah dan ibu karena stres, mungkin ya kena, ada yang kena dampak gitu kan gitu. Jadi ya harus ya sulang saling lah gitu, saling sulang saling itu dalam arti
harus saling membesarkan hati gitu kan, harus saling berbesar hati gitu kan, sabar ya, memang tidak mudah ya, tetapi ya kembali lagi lah gitu loh, kembali lagi gimana komunikasi orang tua juga penting gitu loh untuk memperlihatkan ke anak gitu, apa bagaimana nikmat syukur gitu gitulah pokoknya mah. Jadi kalau orang tua komunikasi bagus, anak juga insya Allah bisa gitu diajak komunikasi dengan baik gitu. Mbak Niki dan Mbak Nisa, rasanya tidak ingin sekali mengakhiri diskusi kali ini, tapi waktu yang sangat terbatas memaksa kita untuk berpamitan gitu ya. Tapi sebelum Teh Niki dan Mbak Nisa mengakhiri, saya minta closing statement dari Mbak Nisa, kemudian dari Teh Niki, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Fathia atas kesempatannya Kampus Al-Ghuraba ini atas kesempatannya. Mungkin untuk statement closingnya, saya ingin mengucapkan bahwa jika memang ingin mengubah anak-anakmu, yang pertama harus kamu ubah ya diri kamu sendiri, karena anak-anak adalah imitator atau imitasi ya, imitasi dari orang tuanya. Jadi kalau memang orang tuanya memberikan contoh yang baik, insya Allah anak akan mengikuti apa yang dicontohkan oleh orang tua. Oke, jadi balik lagi ke diri sendiri dulu ya. Lagi-lagi berkaca nih ya, kalau psikolog tuh enak gitu ya. Mengarahkan berkaca-berkaca, karena kita mau memaksa orang menjadi apapun, kalau kita belum bisa mengendalikan itu belum maksimal ya, Mbak Anissa. Oke, Teh Niki, mangga Teteh, silahkan. Betul ya gitu, bahwa anak itu kan cerminan orang tuanya gitu kan. Jadi ya memang yang paling berat buat orang tua terutama saya dan papa adalah memberi contoh gitu, memberi contoh dulu gitu kan, berkaca dulu pada diri sendiri. Kalau mau nasehatin ke diri sendiri dulu gitu. Nah sih ini kadang-kadang anak menjadi penasehat juga gitu loh. Di sekolah anak saya ini diharuskan setiap hari bangun untuk tahajud secara rutin tiap hari, itu juga menjadi, kita juga jadi malu akhirnya. Kita juga jadi ikut tahajud juga gitu kan. Atau ditanya orang sama gurunya, orang tuanya ngaji apa tidak? Kan jadi malu, akhirnya kebawa. Jadi ya begitulah. Jadi ternyata itu membuka kami, memang kami harus memberi contoh gitu. Apalagi di zaman ini gitu ya, di zaman pandemi ini gitu. Memberi contoh yang baiklah sama anak-anak gitu loh. Iya, karena apa yang dilihat anak itu yang akan dilakukan ya Teh ya. Jadi kita harus memberikan betul, contoh. Betul ya. Sekali. Oke, Teh Niki hatur nuhun, Mbak Nisa hatur nuhun untuk waktunya. Mohon maaf kalau selama diskusi kita ada hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan semoga sehat sadayana. Mbak Nisa juga amin, sehat amin. Selalu ya. Amin. Kalau nanti ada amin. Kesempatan lagi, kita minta untuk bersedia diskusi lagi ya. Insya Allah, amin. Dan untuk para peserta yang sudah aktif dan juga memberikan pertanyaan, nanti akan dihubungi oleh pihak panitia terkait 3 orang terpilih yang mendapatkan giveaway dalam bentuk magicom gitu ya. Ini juga bermanfaat sekali di masa pandemi gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sebelum saya mengakhiri, kita sesi foto terlebih dahulu, boleh? Boleh on cam kepada teman-teman yang masih off cam? Oke. Kita akan sesi foto 3 kali ya, nanti arahannya dari saya. Oke, pose pertama, pose ala-ala KTP ya, formal dulu. Oke, berikan senyum terbaik, siap. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Lagi? Oh. Oke. Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat dan kita bisa bertemu Amin. Lagi dalam diskusi dengan tema-tema yang lain. Saya kembalikan lagi kepada MC. Sebelumnya saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anissa dan Kak Niki Asria yang telah memberikan pandangannya mengenai seberapa penting kemudian partisipasi apa saja yang bisa diberikan orang tua terhadap pendidikan anak di masa pandemi seperti sekarang ini. Selanjutnya kita beranjak ke acara pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Abid Muhlasin. Kepada Saudara Abid saya persilakan. Mari kita sama-sama tutup acara webinar ini dengan membaca doa. Ya, kita niatkan semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan keberkahan dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tujik qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qassim lana min khasyyatika ma tahunu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min tu'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana 'ala man dhulamana wansurna 'ala man adana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Abid Muhlasin yang telah membacakan doanya. Hadirin, sampailah kita kepada acara yang terakhir yaitu penutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Peserta webinar online sekalian, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dengan mengikuti kegiatan webinar online ini mengenai peran orang tua terhadap pendidikan anak di era pandemi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memberikan kita pencerahan dalam bagaimana pendampingan anak dalam hal pendidikan terutama di masa pandemi yang serba sulit seperti sekarang ini. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.